Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara memperbaiki Windows 7 Update Error 872EE2. Tentu saja ketika kalian melakukan check for update dan muncul kode error 872EE2, apakah yang harus kalian lakukan? Tentu saja di sini tidak terjadi masalah apapun, hanya saja jika terjadi error di komputer kalian, kalian bisa mengetikkan Windows 7 error 872EE2. Di sini kalian pergi ke website Microsoft. Bukan yang ini. Kita coba yang ini. Di sini kalian coba komentar yang ini. Pertama, kalian harus membuka command prompt atau CMD. Kalian ketikkan CMD. Klik kanan dan pilih Run as Administrator. Pilih Yes. Selanjutnya di sini, kalian harus menjalankan perintah di sini. Kalian copy dan kalian paste. Enter. Kembali, kalian lakukan semua perintah di sini, dari atas sampai bawah. Jangan kalian gunakan Ctrl plus V, tapi klik kanan paste. Enter. Kita close. Bagaimana jika kita melakukan restart komputer terlebih dahulu? Kembali kita ulangi. Kembali kita lakukan restart komputer. Kembali kita ulangi. Sekarang kita restart komputer. Kembali kita pergi ke control panel, Windows Update. Maka tampilan Windows Update kalian akan kembali ke semula, di mana kalian belum pernah melakukan update. Tentu saja selebihnya kalian bisa mencoba check for update. Apakah sudah tidak terdapat error 872EE2. Kita sudahi, terima kasih.